pemirsa, mari kita sambut co-host dan host dambaan Anda semua, Pepi, Vega Darwanti, dan Tukul Arwana. Biasa sekali penontonnya pada malam hari ini. Pemirsa di rumah maupun di studio, di manapun Anda berada, dari dunia tamu maupun dunia gaib, sudah enggak sabar ya. Ingin melihat bukan empat mata. Pokoknya ketinggalan satu episode itu badan bisa meriang dengan sendirinya. Rezeki bisa kurang dengan sendirinya. Tapi kalau habis nonton bukan mata, dosa berkurang. Amin. Bahagia nambah dan amin, selamanya nempel pada keluarga masing-masing. Amin. Dan Mas, kita dari tim bukan mata dapat kabar baru, Mas. Apa, Pep? Bahwa dari dunia yang tidak nyata ada acara nonton bareng bukan empat mata. Wow. Betul. Itu diadakan di rumah kamu ya, Pep ya? Dan kebetulan diadakan di rumah saya, yang nonton anggota keluarga dia semua. Keren ya, luar biasa. Dan ada juga Mas Tukul di rumah sakit Bersalin, itu ada ibu-ibu yang ketakutan melahirkan, yang agak susah melahirkan, itu nonton bareng, alhamdulillah semua brojol bareng-bareng. Lahir bareng-bareng. Dan dikabarkan pula anaknya tuh semua mirip saya. Alhamdulillah. Begitu melahirkan langsung tepuk tangan. Begitu lahir. Berarti bayang tuh orang tuanya gimana, iya, Mas? Berarti yang lahir tuh itu bentuknya bukan ini. Bukan apa? Sebongkah mulut doang. Dan ini bukan empat mata, akan kerjasama dengan rumah sakit di seluruh alam semesta ini. Betul. Karena dengan nonton bukan empat mata, penyakit bisa sembuh dengan sendirinya. Amin. Amin. Dan pasien bisa pulang dengan sendirinya tanpa bayar. Yang bayar siapa dong? Itu tidak boleh. Karena dengan tertawa itu sakit itu hilang dengan sendirinya. Benar, Mas. Wah. Lupa kalau kakinya dikip digantung. Iya. Ini temanya sangat luar biasa sekali, ini tema yang ditunggu-tunggu. Dan biasanya, ini biasanya ya, itu sell and ratingnya mesti tembus semua. Tembus, tinggi ya, Mas. Tembus apa yang diinginkan oleh manajemen Trans 7. Yaitu temanya punggawa dibalik Tukul Arwana. Ini pasti bosnya aja mukanya kayak gini ya. Apalagi punggawa-punggawanya. Ada yang mirip tombak, ada yang mirip apa namanya, apa, itu apa? Cudit, apa? Celurit, apa? Kentongan. Ada yang mirip kentongan juga ada. Ini ada yang mirip pacul juga ada. Malah bintang tamu kita nanti ada yang mirip dandang. Rata dong, rata bawahnya. Sama cetong nasi. Gua nanya, di sekitar lu tuh, itu orang apa perabotan lenong? Tau, aneh banget nih, Beb. Udah gak sabar, udah banyak yang nelpon tuh, buruan yang keluar, ya. Tenang, sabar, pasti sembuh semua penyakit. Amin. Dek, ini prolog dari gue, Mas. Ayo, Beb. Dengerin, ini serius ya. Ayo, Beb. Biasanya seperti ini kalau serius nih. Gimana? Tak ada habisnya
jika membicarakan sosok Tuyul Arwana. Selain pencinta tanaman, karena dia memang pernah ada sejarah cinta dengan tanaman. Cinta tuh sama orang, emang dia kelainan apa? Beliau mencintai kakaknya dia. Ya. Tanaman. Beliau juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Wow. Dengan membuka lowongan kerja menjadi penonton Pondok Indah sampai ngajak orang-orang. Membuka lapangan pekerjaan. Mengentaskan kemiskinan. Yeah. Mengurangi angka pengangguran. Yeah. Membantu pemerintah. Yeah. Di antaranya. Mau tahu apa tidak? Tapi saya tidak mau ngasih tahu. Ngapain bilang? Bahkan tahu dong, mengurus Pe. Urusan rumah tangga. Dari nyuci kaos oblong sampai bangun-membangun. Selanjutnya, silakan Vega lanjut. Pemirsa. Beda. Malam ini kita akan memberi apresiasi. Kepada... Mas Tukul yang loyal mengiringi beliau. Hingga ke pucuk. Ini yang kamu kelihatan. Kelihatan. Lihat, ada kemocengnya di situ. Jangan dibilangin dong, malu. Masih mending ya, kemoceng ya. Pas begitu nutup, kayak ngempit anak ayam. Ini sekarang nuci ya kasir ya. Dari dulu. Ternyata pribadi mereka juga unik dan tidak jauh dari majikannya. Coba kemana kali hari ini, tolong dah. Kita lihat cuplikannya, ini dia. Nama saya Dul Rahman dari kampung, dibawa sini oleh Tukul untuk menjadi pembantu umum alias babu. Kerjaan saya tiap hari melayani Tukul, melayani Mbak Susi. Bangun pagi-pagi, sudah membeli koran, mengurusi pakaian-pakaiannya dia dari laundry, suruh membuatkan makanan kesukaannya dia atau minuman dia kesukaannya adalah jahe, beli gorengan yang bersih, sayur lodeh yang bersih, ikan selar yang kecil-kecil, sama tempe yang kering. Kalau setiap ada tamu, itu suruh membuatkan mie, kopi, teh. Enaknya itu ya diajak kemana-mana, dapat uang, ya diumprokan kemana-mana, naik pesawat, bisa tidur di hotel, makan lezat, enak, plus uang terus. Sudah pasti pemirsa semua penasaran. Yang bikin pinter yang mikro. Langsung saja kita sambut kepala seksi urusan rumah tangga Mas Toko. Aku jadi penasaran, sampai nanti pulang yang dihilangkan. Sungguh mati dari penasaran, sampai mati akan berjuangkan.
Lo ini dapat ngumpulin dari mana sih? Gak tahu. Tadinya itu berupa kayak kuncup, kayak buah-buahan kayak gitu. Begitu jatuh terus digelindingin jadi kayak mereka. Kamu ternyata pinternya kuncup ya. Ada empal gentong di sini ngapain? Sini maju jangan, enggak usah segen sama saya. Kamu sudah saya anggap saudara sendiri. Jadi enggak perlu bayaran tiap bulannya. Yaudah, kita sapa dulu ya. Selamat malam buat Pak Dul. Malam, Beb. Enggak usah pakai bahasa manusia. Udah, Mas. Ini udah pakai klipon. Mas Dul, Alama El sehat enggak? Sehat. Alama El sehat. Sehat. Enggak usah dipegangin. Besok banget. Di sini. Ini udah ada kliponnya. Pakai ditarik. Maaf, ini benerin dulu. Cie. Udah seperti dianggap keluarga sendiri. Jadi gak perlu bulanannya, gak usah bayar. Apa kabarnya kamu ngomong nih? Baik-baik ya lanjut. Yang ini ditanya jangan? Gak usah ditanya, dia kasih klipon. Kabarnya bekerja sebagai pengurus rumah tangga di rumah Mas Tukul ya? Betul. Itu penuh dengan sukacita, kalau boleh tahu nih, ini dukanya apa sih? Gak ada duka. Yang benar. Merah. Saya tanya lagi. Lu gak menghadap gua berarti lu bohongin gua ya? Saya tanya salah lagi, dukanya apa? Jangan dijawab. Mas, tutup mas. Seperti apa komentar dari bos-bos saya pada malam hari ini? Ya. Enggak, sebentar lagi mereka akan jadi bos semua. Karena alhamdulillah gerobaknya udah nangkep nama Mbak Jua. Jangan mau melampau kebunan, Pak!